Banyak saya sehari berjatuh di sini. Di sini namanya kan Pak Banten. Kalau di Cirebon, Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah. Diteruskan oleh Kanjeng Sultan sehingga sampai sekarang. Dulu vihara ini kan di Pecinan di sana. Pada 14-an lah. Di sana datangnya dari negara Cina sama Ong Tin ke sini, makanya ada vihara di sini. Vihara ini konon tertua, mengingat sebelum ke Cirebon ke sini dulu Mak Ong Tin nyusul ke Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah, yang gimana kalau di sini di Banten namanya Mbah Banten. Mbah Banten diteruskan oleh Kanjeng Sultan, makanya ini sumur namanya sumur kesempurnaan. Dari dulu ciri khasnya ya turun-temurun kayak gini. Ya, dari peninggalan dari ceresannya, negara sana kan kalau pelihara begini. Gak ada perubahan. Iya, kalau untuk bangunan sekarang baru. Kalau dulu sekarang kecil, nggak ada segini. Dulu mungkin kalau sumur ya di luar adanya, karena semua lokasi tanah dia apa, bayarin sehingga ada di dalam. Tapi ada bagusnya untuk kerukunan beragama, ya kan? Artinya mencontohkan kerukunan walaupun lain agama, tapi kan masing-masing minta menetap sama yang Maha Kuasa. Beda cara. Karena masing-masing syariat itu yang paling seperti kayak air mandi gitu ya. Mandi atau dibawa pulang airnya. Itu kan tergantung niatan masing-masing. Tetap hakikat yang Maha Kuasa yang mengabuli. Manusia kan bisa bersyariat, bisa ikhtiar. Selebihnya serahin ke Maha Kuasa seperti itu. Sebuahnya sumur kesempurnaan atau peninggalan bikin orang tua, ya sehingga mungkin disitulah ada karomahnya, ada kelebihannya. Yang mana dicampur dengan doa, yaitu tadi nama kelentengnya Vihara Banten. Vihara Banten. Vihara Banten. Ya, ya, ya kan ya.